Oke, sebelum membeli handphone, memang sebaiknya kita memperhatikan kapasitas memori internal yang dimiliki handphone kita, lalu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Membeli handphone dengan memori internal yang besar juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, belum lagi jika memori internal tersebut tidak cukup, sehingga perlu membeli memori baru untuk menyimpan dokumen seperti foto atau video yang kita simpan di handphone memori. Nah, buat kamu yang punya HP terus memori penyimpanan ruangnya penuh, tenang, jangan kamu hapus file foto, video kamu, apalagi file tersebut mempunyai kenangan tersendiri buat kamu. Nah, untuk di video kali ini, kita akan bikin tutorial cara menambah memori handphone kamu tanpa membeli lagi handphone baru atau memori baru. Untuk caranya, kamu cukup download aplikasi Payless to SD Card. Aplikasinya seperti ini. Aplikasi ini membantu sekali, apalagi buat kamu yang suka download aplikasi game dan aplikasi lainnya, sehingga penyimpanan memori kamu cepat penuh. Oke, untuk cara penggunaannya, kamu buka aplikasinya. Oke, kita tunggu sampai masuk ke berandanya. Oke, kita izinkan dulu aksesnya. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk sebagai contohnya, kita cari file dulu untuk dipindahkan ke aplikasi ini. Oke, kita pilih yang ini, kita checklist. Nah, untuk memindahkannya, kamu klik icon memori berwarna hitam di atas. Oke, kita klik. Nah, maka secara otomatis file kamu segera dipindahkan. Oke, jadi itu saja untuk tutorial hari ini. Semoga bisa membantu kamu untuk mengatasi penyimpanan ruang handphone kamu yang penuh. Semoga bermanfaat.